Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bos kunci dan teman-teman di channel Hadi Edukasi. Sore ini, sore ya, habis asar. Tempatnya kita mau sharing lagi. Uh, yang pertama, saya mau menjawab satu pertanyaan tentang postingan saya yang membahas uh, manfaat jagung. Ya, <tuh> dan ada yang bertanya nih. Kalau orang yang uh, kencing manis atau kadar gula tinggi, katanya makan jagung itu nggak boleh karena memicu diabetes. Nah, saya pengen cerita. Jadi kalau uh, kita makan habis makan nasi nih, kemudian kita makan buah seperti mangga dan lain-lain, itu sebenarnya nggak cakep, nggak bagus. Karena karbohidratnya juga tinggi, apalagi kalau memang jelas ada gejala kadar gula tinggi, otomatis akan naik. Begitu juga kalau kita ngosumsi jagung, kalau kita makan jagung dan makannya itu sesuai dengan waktu porsi makan nasi, misalnya jam 7 pagi kita makan jagung nih, direbus, itu nggak masalah sebenarnya yang jadi masalah jam 7 pagi kita makan jagung udah jagungnya digoreng jam 8 kita makan nasi itu yang jadi masalah kesimpulannya apa? kesimpulannya sebenarnya jagung nggak akan memicu kadar gula tinggi kalau kita makan nggak dicampur dengan olahan-olahan yang lain-lain misalnya jagungnya dibikin pemanis kayak dibikin Dicampur apalah misalnya bakwan jagung atau apa yang dikombinasikan dengan beberapa olahan atau beberapa bahan. Tapi kalau cuma direbus aja menurut saya itu enggak ada masalah. Dan ketika saya sharing juga dengan beberapa pakar gitu mereka juga sependapat bahwa konsumsi jagung enggak akan meningkatkan kadar gula tinggi atau meningkatkan kadar gula clear di sini mudah-mudahan bisa dipahami dan intinya adalah wajar dalam mengonsumsi apapun itu termasuk jagung. <tuh> nah yang kedua saya ingin uh, share tips bagaimana ketika kita mengalami yang namanya lemes berlebihan. Kalau orang yang lemes berlebihan kan kadang-kadang sudah parno duluan ya, udah takut. Ada juga yang memang misalnya sudah pasti nih kadar gulanya tinggi jadi ini berkaitan ya tentang KNA tadi ini ternyata ada tipsnya ada titik meridian agar si kadar gula kita nggak nggak langsung drastis turun atau langsung naik nah untuk titiknya sendiri kita langsung praktek yang pertama ada di sebelah tangan di sebelah kanan ya pertama itu Titiknya ada di sini, iya, Bang. Ya. Jadi, dia ada di tengah-tengah, ya. ya, di tengah-tengah. Kalau dari sini, dari sini, jadi dia ada di tengah sini. Titik ini kita pijat kurang lebih satu menit dengan gerakan seperti ini, menggunakan ibu jari, tangan kiri, gerakannya poros, ya, memutar gerakannya. Ini Insya Allah bisa menyetabilkan minimal mengurangi lemas. Ini salah satu teknik kalau kita memang e, sedang ada di rumah atau yang sifatnya tiba-tiba aja lemas. Nanti biasanya di jari-jari ujung jari semua jari itu kerasa tuh kalau pas posisi kadar gula tinggi atau dia turun drastis biasanya kerasa kayak ada kesemutan di ujung-ujung jari. Kalau dia posisinya normal, nggak ada rasa apa-apa, paling cuman sakit karena tekanan di sini aja. Nah, ini satu menit. Yang titik yang kedua di sini, pergelangan tangan, sejajar dengan kelingking. Jadi kalau kita tarik nih, nah, nah dia di situ. Ini juga sama, mijatnya menggunakan <coughs> jempol selama satu menit. Nah, kalau sudah ini baru kita minum air putih biasa. Nah, air putih biasa kita minum kurang lebih minumnya itu setengah gelas kecil. <coughs> Jangan langsung banyak ya. Jangan langsung banyak, minumnya setengah gelas kecil. Kemudian Uh, pastikan kita di ruangan yang terbuka oksigennya yang cukup ya kita bisa olah nafas di sana dan jika sudah mereda kita pastikan bisa uh, melakukan aktivitas seperti biasa atau istirahat ya ini teknik bisa dilakukan uh, ketika badan kita lemas baik itu bangun tidur tapi misalnya masih kerasa ngantuk aja sampai udah jam 8, jam 9, jam 10 pagi masih kerasa ngantuk. Memang sih faktor alam mesin ini banyak banyak sekali, tapi salah satu pemicunya adalah tadi ya, kadar gula naik drastis atau dia turun drastis. Intinya nggak stabil. <tuh> Dan nggak stabil ini bukan berarti oh, kita lagi ada kena diabetes nih, bukan gitu. Tapi setiap orang tuh misalnya kondisi yang panas seperti ini, ini juga bisa memicu kondisi kadar gula kita yang nggak stabil karena minum kita berlebihan misalnya sekali minum bisa banyak dan airnya dingin intinya banyaklah faktornya untuk memicu ke arah sana. Uh, yang terakhir saya berharap teman-teman bisa menggunakan tips yang ada di channel ini dengan bijak pahami segala sesuatunya dari awal sampai akhir agar kita nggak terjadi miskomunikasi nggak salah paham tentang tips ini dan yang jelas saya sering sampaikan bahwa ini salah satu ikhtiar sebenarnya adapun kesembuhan dari titik-titik uh, atau dari tips yang di share di channel ini kalau teman-teman bisa sembuh itu sebenarnya dari yang maha kuasa nggak ada sama sekali saya mengklaim titik atau teknik yang ada di channel ini itu pasti bisa menyembuhkan tapi kalau membantu atau meredakan insya Allah bisa tapi persentasenya berapa kita nggak tahu <laughs> karena setiap orang punya keyakinannya masing-masing sembuh itu 80% pada diri sendiri 20% dari luar diri artinya dari tips di sini bisa saja 1% atau sampai 20% tapi intinya adalah yang maha kuasa dan untuk mencapai taraf kesembuhan 80 persennya diri teman-teman sendiri clear terima kasih yang sudah menyimak bos konji terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat tanpa batas